Hadir lagi sedulur, masih bersama tukang pangun dan Jamal Kribo lagi puasa remal. Puasa medegal mal ndur mal. Ndur mal. Domes apa? Ini ada jumbo, 2 unit jumbo ini. Banyuwangi juga congok. Berapa mal? Congok. Ini songok ukurannya 7,5 lebarnya 7,5 cm, panjangnya 26 cm. Ini pesanan kedua kalinya saudara Mas Siska yang ada di Deli Serdang Sumatera Utara. Nanti kita tes ini. Tapi ini enggak poles ya, karena udah tipis, enggak berani moles. Nah ini satu lagi untuk yang caparep jumbo juga, pesanan dari Mas Roman ini yang ada di Kediri. Ini pesanan kedua kalinya juga, untuk dulu pesan yang biasa karena ada tulisannya, ada tulisan untuk dulu sama Dorit ya. Nah ini penampakannya, pemakan belum ada setahun mas, tapi sudah habis. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata ngaritnya sampai 5 karung 4 karung ini. Untuk sapinya limosin, jadi ya setahun sudah menipis. Nah seperti ini, untuk kedua kalinya seperti ini, ada nama juga di sini tertera ya. Mau tetes juga. Nah untuk ketiga kalinya ini ada lawungnya juga caparep ya. Ini pesan dari saudara yang ada di Magetan Jawa Timur, ini beserta asan. Asan cuma saya tidak bawa karena berat saya bawanya. Mal, tetes mal. Untuk lambungnya sedulur, lambungnya. Nah ini lambungnya seperti ini. Untuk songoknya mas, songok semua, separuh semua ya. Gede banget mas, jadi rada susah saya. Aduh mas, ini belum polesan nih mas, jadi rada susah nih matanya saya. Yang pelasan ya enak banget. Mas Roman. Kena kuku mal, mesti mal. Ngarit buat ngarit ya. Untuk beberapa tekam nanti juga buat jerami mal. Jerami itu damen mal. Damen. Mas Roman. Cuman ini berat dulur, berat. Ini beratnya setengah kilo sih. Jadi untuk sokot-sokot yang panjang-panjang, yang lebat bagus buat ini. Untuk tipis seperti ini. Untuk tipis-tipis agak susah ya kena. Nah ini saya sokotnya sokot tipis ya. Gak ada yang panjang-panjang juga tipis enggak. Ada air kambir mal, air kambir. Artinya ngambung mal. Lemes ya mal, lemes. Itu yang jumbo yang suhu. Untuk congoknya seperti ini. Benar saja ya mal ya. Tapi ini banyak ojotnya mal. Banyak ojotnya mal. Waduh,
ini nanti kita atur lagi nih. Untuk kejalan ini kurang benar. Cepatnya ke depan. Ini mas. Apot mal? Apot. Iya. 1 kilo mal. Tapi mantap mal. Ini hampir 6 on telur, kira-kira siap-siap banget ini. Tapi bagus banget. Saya tinggal yang punya ini, yang larun ya mal ya. Iya. Lawang paling ringas tidur biasanya paling apa paling berat, sekarang paling ringan karena lawannya ini 1,5 kilo. Ini ringan tidur. Kali ini 4 on, nggak ada stakin, nggak ada. Ini apa sih mal? Hah? Iya kacang bok. Iya. Iya. Kacang mal. Mas telur kita tinggal ke galengan mas. Sama galengan. Telur untuk pengetesan nanti dilanjut ke jerami ya. Ini untuk rumputnya karena rumputnya laka di sini susah. Cukup sebentar saja ini, satu tekem. Untuk jumbonya seperti ini sedulur, untuk harganya mahal banget ini sedulur. Jumbo ini ukuran jumbo, untuk perbandingan ya seperti ini, yang biasanya paling gede ini. Nah seperti ini, ini ukuran 5,5. Nah seperti ini. Ini gimana ngaritnya kok jerami mas? Emang gak ada suket apa gimana? Orang gak ada suket. Ini ngaritnya cuma ditemu tumpuk, ini punya orang sedulur. Nanti tak coba buat nebas jerami. Mana jeraminya mas? Nah ini juga lagi pasang jerami ini buat diikat. Semprot mas Jamal juga. Nah itu mas Topik udah dapat 1 karung. Cuma saya gak pernah ini mal untuk yang mal. Thank you.
yang jumbo-jumbo bulur. Napasnya begini sedulur. Dapat jerami enak, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan ini cowoknya. Wih, ini masih. Aduh. Iya? Iya. Oke. Kita sekalian enggak? Enggak. Mas mal. Ih, campur cukup kalau rat campur. Hah? Tiara. Apa? Lagi mal, yuk. Tatikannya. Kasih keterin kau man, orang sama rumah. Kita tes sama Mas, Mas Budi. Eh bro, wis tik wae. Siap ya? Oh, udah semua itu. Wah ternyata Mas Budi pakai arit juga sama itu dari Yasin ya bang. Mas dari Yasin juga mas. Gimana komentarnya arit itu mas? Ya bagus lah. Bagus. Tajam. Tajam. Mantep banget ya. Mantep banget. Ya. Gua ngerti dulu, asal yakin. Baru ngarit dua kali belum biasa. Iya. Teluki ya mang. Kan telu malah. Tapi kan ngarit jamin. Oh jamin iya. Ye jamah. Gimana mani mal. Orang ngarit sama tau. Yang soknya. Sedulur untuk ngaritnya rumputnya juga pengetesan sedikit saja ya, nggak lama-lama. Juga untuk jerami atau damen, damennya untuk di pangkalnya aja, nggak usah di atas. Memang kalau untuk di pangkal kan biar rapi gitu aja ya. Ya cukup sekian lah. Untuk teman-teman bisa request dan bisa dipesan juga, nomor WA ada di deskripsi. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik kita gimana? Marah damen yang salah gue. Salah. Yang salah. Ini Mang Huti yang benar ini. Gimana mas? Loh, kok dikat-kat gitu gimana mas? Ini katanya dua jadi satu atau gimana? Iya. Oh. Jadi ini kalau digelundungin kuat. Kuat banget. Kenapa? Teguh itu ya. Teguh? Jangan diangkat. Duh, Ben. Jadi seperti ini. Nanti ditumpang lagi, tindih lagi di atasnya. Eh, itu dong.
serbuknya mana? Ayo angkat. Nah, diangkat, dibelah. Nah, oke. Oh, bisa ya? Ini gede-gede. Diket lagi biar. Kok jamal kontrol kene, Pak? Jamal kontrol kene. Ayo malah balik, balik, tanda apa ya? Eish, kode sentai di balik lo malah. Bener tipsi, gak sih? Wow. Nah, apa mas? Ini tuh batak lo. Tariknya baru dong. Wes, balik jamal tinggal. Kasih belum mau gimana? Terus, bro. Ya, maaf, Pak.